Pelarian Ahmad Saudi terhenti setelah ditangkap oleh Satuan Reskrim Polsek Silir Agung pada Kamis pagi di perbatasan antar Kecamatan Silir Agung dan Kecamatan Bangurjo. Ahmad Saudi merupakan pelaku pembacokan dua petugas pos jaga hutan di petak 57 RPH Senepo Utara, BKPH Pesanggaran, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, masuk wilayah dusun Senepo Rejo, Desa Barurejo, Kecamatan Silir Agung beberapa waktu lalu. Kapolsek Liragong Agung AKP Mujiono menjelaskan bahwa pelaku yang bersembunyi di hutan Desa Baru Rejo, kurang lebih selama dua minggu tersebut, dapat terlacak dengan menggunakan alat canggih yang dimiliki pihak kepolisian. Pelaku selama dua minggu keluar masuk hutan untuk bersembunyi dari kejaran aparat kepolisian, sedangkan untuk makan dan minum, pelaku meminta kepada warga yang melintas di hutan tempat pelaku bersembunyi. Dari tangan pelaku, yang merupakan residivis penganiayaan polisi, dapat mengamankan barang bukti golok yang digunakan pelaku untuk membacok dua petugas pos jaga hutan tersebut. Mujiono menambahkan proses penangkapan juga menggunakan tindakan persuasif karena pihaknya tidak ingin saat penangkap pelaku dengan cara kekerasan, apalagi pelaku juga orang yang terkenal sangat temperamental. Hingga berita ini ditayangkan pihak kepolisian sedang memeriksa pelaku lebih dalam untuk menguak motif pembacokan tersebut. Diberitakan sebelumnya bahwa Ahmad Saudi membacok dua petugas pos jaga hutan di petak 57 RPH Senepo Utara, BKPH Pesanggaran, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, masuk wilayah dusun Seneposari, Desa Baru Rejo, Kecamatan Sidir Agung, yang membuat dua korban harus dirawat intensif di Rumah Sakit Al Huda, sedangkan pelaku langsung melarikan diri. Dani Eka, CTV.